satu jembatan, satu jantung, satu di bagian kepala atau penyumbatan kepala. Pokoknya bagian kepala. Jadi tiga, penyumbatan di kepala, penyumbatan di kepala, penyumbatan di jantung, atau satu di bagian kepala. Tapi umumnya penyumbatan di kepala plus jantung. Kalau di sini berarti nyumbat, Pak. Kita tahu jadi sesak nafas ya, pernah sesak nafas. Kenapa? Berapa kali tiga dan sembilan? Tapi disering pak, berarti penyumbatan positif pak. Oh, penyumbatan kepala. Tapi kalau iya penyumbatan di jantung. Kalau kita pencet dia, oh saya nggak kenapa apa pak. Oh, bisa berarti penyumbatan di kepala. Nah kita cek kepala pak. Ya kan? Kan ada dua pak, jantung dan kepala. Jadi kepala di sini, jantung di. Nanti kita cek. Oke, ini pak. Kalau misalnya pokoknya dua ini jantung atau kepala. Selesai. Ini satu, dua, tiga, empat. Cara terapinya, nih cara terapi bapak ini. Selesai gak sakit pak. Ya, bapak tahu nanti ya. Ini cara terapinya. Ini udah kering gak pak? Ini yang pelan nih pak. Cara terapinya lihat. Pak, kalau dia sakit banget bapak tangannya gini pak, gini pak ya, ya jangan gini langsung okay, tapi gini ya, gini pelan-pelan gini ya. Kalau gini dia udah sakit berarti sehat pak ya, kalau sakit sehat ya. Enggak, kalau gini aja udah sakit berarti sehat iya, begini aja ya. Sakit apalagi diginiin kan sakit. Oh, nah, kan gitu pak, ini kan nih batasnya nih, ini kan anu pak, ngontrol ini, ngontrol pak, ngontrol biar bapak jangan kaget ini iya. Oke, nah lihat pak caranya pak. Saya mau ini kan, set. Ini bukan nih. Lihat tangan saya. Set. Iya. Set. Ya. Ini tetap ini gini. Oke. Okay. Ya. Kalau saya tekan kan bapak bisa teriak. Ya. Ini kan pelan-pelan ini. Nah, pas mau pindah ke pojok, ini pegang lagi. Dilepas, baru ini. Okay. Ini caranya pak, tekniknya ada biar bapak kelihatan lurus gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Bapak mau pindah ke pojok, pegang dulu, pindah, lepas, baru baru lepas. Oh iya, oh sakit pak? Iya, ini ngontrol pak nih. Ya. Kalau bapak bilang sakit, saya gini aja nih. Mau sakit banget pak? Ya udah gini aja. Tapi kalau misalkan nggak sakit pak, udah kita papa aja nih. Iya sakit. Nah, tapi ini jaraknya jangan sampai gini pak. Iya pak. Dekat sini. Oke. Okay, iya. Orang udah teriak-teriak kan dia. Ya. Oh iya pak. Jadi gini pak, sini kan, sini aja pak. Jadi kalau tiba-tiba sakit pak, oh gini. Jangan siksa pak. Oh iya. Kalau bapak sakit kan jangan disiksa gitu. Oh, sakit pak. Oh iya, iya. Pak. Jangan gini pak. Jadi dekat ke sini. Iya, oke. Nah, pak. Siapa apa? Jadi ini harus kontrol, ini kontrol nih pak. Sama dengan ini pak. Ya, jadi selesai. Mau pindah ke jari mana? Jari tengah. Jadi ini pegang ini. Pegang lagi. Sakit tangan kanan nih pak, bukan tangan kiri pak. Ini kan tangan kanan. Tangan kanan ya. Pak, sini pelan-pelan pak. Oh, gitu. Oh sakit nih pak. Sakit banget nih. Berarti udah berarti gini aja. Kayak sempat gitu. Ya, ini kalau lagi sakit gini aja, Pak. Tapi kalau dia enggak sakit kita gini, Pak. Buset deh. Buset. Tapi jangan jangan apa? Jangan jangan. Jangan gini ya. Iya. Oke, sampai kelingking, Pak. Nih, ini sakit banget nih. Karena terakhir biasanya gini. Nah, Bapak bisa main gini, Pak. Au. Oh. Ini, Pak, ini sakit, Pak, ini, Pak. Ini. Berarti normal, Pak, jantung enggak masalah. Penyumbatan jantung enggak ada masalah, di kepala enggak ada masalah. Oke, selesai ya. Di tangan. Sekarang leher. Leher itu mendianosa kolesterol ya. Sekarang bapak nengok sana. Nengok aja. Baru gak usah ikut, nengok aja gini. Oh gini aja. Ya. Kalau dia kolesterol, bapak lihat aja. Kalau dia kolesterol, dia gini. Kalau dia normal gini. Kalau normal gini. Ya, dia gerak gini pak. Tapi kalau dia kolesterol yang tinggi, dia gini aja. Nah bapak kategori mana? Ingat, lihat, nah, lihat, mencet ini, nih, nih, nah, ini kan, nah, kosongnya kan, tuh,
Kalau dia enggak normal diam aja, Pak. Kok bisa efek, Pak? Ya iya kan sebatannya lancar, Pak. Nah, Bapak ceknya dari gini, Pak. Jadi gini, dia cara megangnya. Bapak nengok sana. Bapak nengok sana ya. Ini pegang lihat sendiri, Pak. Nih. Ngelihat ini ya. Ngelihat enggak saya? Boleh nanti boleh. Cara gini. Terus Bapak gini. Langsung pegang gini. Ini tangan saya lepas, Pak, ini. Ini lepas deh. Nah, kalau dia gini aja udah gerak sendiri, berarti ini normal, Pak. Kalau saya lepas gitu. Kan gitu kan. Jadi pegangnya jangan jauh-jauh. Jadi main. Nah, yang kedua nih, Pak, ini Daniel, jual leher udah nih. Sekarang, menyo nih. Nah, bawa pegang sini. Ini apa tuh? Taruh. Maksudnya apa? Menyo. Enggak, bahasa ini. Stroke. Oh, stroke. Nah, tapi dia gak bisa ngomong. Nah, apa pencet di sini? Stroke ya? Ini, Pak. Yang buat Bapak. Nah, ini normal, Pak. Yang gak normal, pasti pencet di diem. Beneran? Apa yang tadi saya lupa? Nih, bawa keringat. Nih. Itu untuk bicara stop di bawah telinga ini, Pak. Kalau di yang gini, Pak, lompat. Biar normal, Pak. Nah, keluar air udah. Anta, Pak, rasanya anta. Berarti pencernaan Bapak baru. Kalau dia nggak keluar anta, berarti bermasalah. Kalau saya pencet gini, Bapak nggak keluar nih, liurnya. Bapak, keluar. Gimana? Berarti kalau berenggak keluar, berarti pencernaan Bapak bermasalah. Keluar? Berarti bermasalah. Ada rasa anta nggak? Kayak kering gitu ya? Ya, ya itu anta. Kalau gini sama ya, Bapak yang lagi sama. Sama ini ya. Ini tangan. Ini tangan kita, ini saya copot, Pak. Bisa gitu ya? Iya, bisa gitu. Namanya listrik. Kalau dokter bayarnya susu baru ketahuan kan. Kita mah tinggal kita pencet doang. Sekarang penyumbatan di kepala. Sakit banget, Pak. Kalau dia sehat, sakit banget. Tapi kalau dia nggak sakit, kalau nggak kasih tahu, saya kasih tahu biar Bapak bedain. Jadi ini kalau Bapak terapi orang yang nggak sakit, Bapak tahu, jangan kenceng-kenceng, Pak. Saya kasih tahu doang. Kalau Bapak sakit, berarti sehat. Kalau nggak sakit berarti penyumbatan. Kita coba ini pelan-pelan aja. Pegangin sini. Ya. Ini dia, Pak. Berapa kali? Iya. Aduh. Nah, kanan kiri, Pak. Sini. Jadi kalau ini berarti penyumbatan sih. Iya, kayak ini, Pak, ya? Iya, ada percikan api, kan? Nah, jadi tengah-tengah sini, Pak. Jadi satu, dua tengah ini dijatuhin. Nah, terakhir di sini. Nah, ini non medis, Pak. Nah, non medis di sini. Jadi kalau dia dengan jari mau di sini. Pak. Titiknya satu di sini. Kalau dia mau berarti ini kan bagian pencet sini aja di sumber pokok bapak sama sini lepas ilmunya dari sini. Kalau dia bisa masuk dari sini menon medisnya, kalau di sini dia ngeluarin mager dalam animo terjadi keluar di sana dia fokus. Nah, kita pencet sini, Pak, biar dia keluar. Ini mau batin normal medis ini, tapi pencetnya dari belakang, Pak, jangan berhadapan. Oh, ntar ditabuk bapak. Kok ada di belakang bawa pencet gitu. Belakang juga sama, bapak pencet di belakang pencet. Sama ya. Oke, ingat, Pak, ya. Sama, Pak, ini sama. Kita lagi kiri, lihat dari sini, kan pindah nih, Pak. Pindah nih. Saya pegang gini baru pas. Ini juga sama. Ini lepas. Ini pegang. Sama, Pak, ini. Kanan, kanan terus.
mana aja. Berasa kan? Berasa. Sekarang Bapak terapi saya. Lupa lagi, ntar aja sudah. Bapak terapi saya. Saya kasih tahu Bapak, Bapak saya injek dulu. Bapak ngomong saya. Bapak ini dipas dulu. Iya maksudnya jangan dipraktekin bener gitu ya. Iya pelan aja. Enggak maksudnya. Gak usah pakai listrik. Iya. Oke. Ayo pas silahkan dipakai. Iya saya pakai. Dipasin lah ya. Iya dipas. Pakai. Ya. Terus. Salaman. 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 Oh ya salam dulu. Ayo Pak. Gak usah gitu Pak. Oh, salaman. Ayo Bapak salaman. Oh iya. Ayo Bapak tanya nomor siapa salaman. Salamannya. Iya. Oh pegang saya ini. Salam dulu. Pegang ini. Nah, bisa nginjak. Iya, enggak perlu injak. Set. Terus perasaan dan pegang. Nah, ini lepas, Pak. Lepas. Biar normal, Pak. Oh, aduh, kok sakit, Pak? Bapak pegang. Aduh, Bapak supaya yang gini, Pak. Oh, kalau dipegang dia enggak sakit, Pak, ya? Bukan. Kalau saya bilang, "Pak, lu sakit, Pak." Nah, Bapak buru-buru pegang gini, gitu loh, Pak, enggak. Oh, pelan-pelan. Jangan dipegang, misalnya. Oh, begitu aja punya. Ya, buru-buru Bapak pegang gitu, ya. Yang misalkan saya bapak ini, bapak ini dan ini apa megang nih, bapak gini, aduh kok lagi, bapak gini. Jadi kan kata bapak tadi baru gini ya. Gini. Ya, mau sakit pak? Nah baru bapak bos gitu kan. Ya. Tapi jangan mau sakit pak, udah biarin. Kan sakit ada emang gitu. Terus saya angkat telepon dulu pak. Nah terus deteksinya. Udah begini? Ya, lepas. Sekarang Bapak lepas dulu, lepas. Udah enak nih, pegang lagi. Nah, Bapak lepas tangannya. Pegang jempol. Jangan langsung gini, Pak. Oh, gimana? Kejam sekali kau. Oh, begini ya? Gini, Pak. Oh, begini. Pegang sini, Pak. Begini? Nah. Oh, Bapak begini. Begini. Ini, maaf. Gini, nih. Oh iya. Bapak jangan langsung jangan bilang gini, jangan mas. Oh. Teriak pas kayaknya. Oh iya itu ngecek ini sih ya. Iya. Nah gitu Pak ya. Nah ini bener. Bapak lepas. Oh iya Pak. Baru mas oke. Bawa buru-buru pegang. Ini jangan di pihak pun. Oh. Jangan lah. Oke. Buka. Set. Nah kalau dia nggak sakit, dia aja. Nah sewaktu-waktu Bapak berubah. Lu bapak gini, set. Satu tangan dilepas ini? Ya iya kan, bisa kan, set. Wah, tetap dia sakit atau tetap tidak sakit nih, tetap gak sakit bapak. Berdiri. Jadi disok lagi deh, set. Waduh, udah bapak tinggal bilang. Mama, bapak jatuh kapan? Kan nanya pak, sambil nginjek kan, tetap pegang kan, bapak jatuh kapan? Tetap begini tangannya? Iya tetap gini. Jatuh sepuluhnya mama, bapak gini sakitnya. Sarap jepit. Oh, dia bilang saya nggak sarap jepit, nggak jatuh, nggak gila gitu. Bapak minum obat apa? Mama obat, saya minum obat apa? Oh, obat dokter apa? Bapak tidak sih? Lalu gitu, pak. Eh, sudah selesai. Pegang lagi mak. Oke. Tapi bapak punya sakit ya pak? Iya. Terus tunjuk. Tunjuk. Pas, pegang ini. Nah ya, itu. Pelan-pelan nih, pak. Ini pelan-pelan. Nah, terus ini masuk pak, sah. Tapi jangan kelihatan pak, bapak lihat di jalan. Sah. Kalau dia sakit dulu. Terus satu lagi, satu lagi, terus ini pak, sah. Sakit pak. Oh, buru-buru pak, sempurna gitu. Jangan pelan-pelan ya pak, kayak rasul. Ya gitu. Iya, jaga yang langsung pak. Terus. Terus dilepas lagi nggak? Nah pindah. Ini dilepas apa? Ya kalau dia sakit sudah nggak usah pakai gitu lagi pak. Udah sakit kan, udah parah berarti. Kalau dia udah gini, kalau gini aja sakit berarti nggak usah gitu pak. Oh. Kalau udah sakit nih, bapak lagi. Bapak nggak usah gini, nggak usah. Mau gini aja sakit apa lagi? Iya. Tapi kalau dia, misalkan saya diem aja. Oh ya mainin ini pak ya. Iya. Ini ngecek. Pokoknya ini ngontrol, fungsinya ngontrol. Ngontrol. Sat. Ya mainan aja. Sat. Oke, kita lagi ke game. Ini. Ya. Nah, depan. Sudah. Lihat muka saya, Pak. Nah, bapak langsung pegang ya. Kalau saya diem aja, bapak masa ngontrol gitu. Lihat muka saya, Pak. Terus, kalau misalnya belum
Nah, aduh pak, nah, baru mau pegang gue langsung kayak gini pak, gitu. Jangan kamu kok bawa buyung itu, nyiksa ini. Ayah. Karena pindah dari sini ke tangan kiri. Pindah sini, salaman dulu, salaman gini pak, pegang sini pak, sini. Oh, ini set, coba lepas. Nah, coba pegang lagi jempol. Ini ya intinya ini ya, bawa pegang di sini pak, bukan di sini, yang kiri ya. Nah baru, pas. Bisa mental ya nih pak. Mudah, mudah. Oke, kalau kalau begini aja sakit, nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Oke, lepas. Sini, ya. Nah ini, ya. Lepas, ya. Kalau sakit, ini. Masuk gitu. Ya, masuk gitu. Kira-kira. Oh ya. Ya. Dia. Nah ini buka sakit nggak sakit juga bapak udah gini aja udah gini aja udah gini aja udah bapak sakit tangan sama kaki sambil ngobrol pak waktu jadi putus sudah karena nggak sakit bapak sakit aja bapak izin ternyata bisa aja bapak saya sakit tuh jadi doang. Sampai habis nih. Oke. Oke. Udah. Ih, Pak. Nah, itu Bapak pegang ini. Pegang ini. Di sini. Enggak itu, tapi ini ya. Nah, ini sini, Pak. Ini tempat di tempat. Pak, nengok. Gitu. Bapak nengok lehernya gitu, Pak. Jadi posisi pegang ini Bapak nyuruh saya nengok. Bareng Pak. Kiri Pak kanan. Kalau Bapak periksa kanan berarti kiri Pak tengok kiri. Tengok kiri. Dari oh, bosong-bosong gitu, Pak, yang sana, Pak. Yang sana, Pak. Ya, salah juga, Pak. Tengok, Pak. Terus, gini, Pak. Ya, sini, Pak. Sini, gini ya, sini ya. Jangan kayak perempuan, Pak, gini. Oh, iya, gini. Gini aja, Pak. Gini. Nah, ke bawah ke sini. Tangannya tiga, Pak. Oh, begini? Iya, kan gini, Pak. Oh, begini. Ya, kalau gini berarti satu-satu. Boleh, tapi yang bagus. Kalau gini dia fokus, kalau gini lapar. Oh, jadi tiga juga, Pak? Iya. Ini tetap gini ya? Tempel tiga-tiganya. Tiga-tiga. Gini. Nah, kalau kayak gini, ah. Nah, gini. Iya. Udah, nggak usah lama-lama. Ini tetap dipegang, kan? Iya. Kan saya bilang, kalau misalkan Bapak pegang, nggak dipegang aja Bapak sudah gerak-gerak, oh. Sampai lagi dilepas, kan? Bisa gini-gini, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau kayak gini. Kalau jari kan ini dilepas-lepas gini kan? Iya. Yeah. Kalau ini sama di mata. Bawa tekan, tekan dulu. Tempel. Nah ini pelan-pelan, Pak. Nah, Bapak buru-buru pegang. Tapi kalau misalkan misalkan belum dilepas ini sudah gini-gini, Pak. Sehat. Sehat banget. Sekarang leher. Nih, kepala. Kepala. Ini kan udah gini kan, udah gini. Kan? Hadap sini, Pak. Jangan ngadep, Pak. Pak, kembali, Pak. Kembali, Pak. Pak, ngadep saya Pak, ya. Kalau Pak, ngadep saya Pak. Ya. Pak, sekarang kita ngecek begini kepala ya Pak. Pare. Kasih tahu dulu kalau Bapak sakit. Berarti nggak ada penyumbatan. Tapi kalau nggak sakit, Pak ya, Bapak cek. Apa ini? Kalau ada sakit, berarti ini normal. Kalau tidak sakit, berarti tidak normal. Penyumbatan. Jadi ini nomor sini Pak, ini juga tiga, sini Pak. Jari tetap. Kalau bagus tiga, kalau satu lebih fokus. Pari yang punya pari aja Pak. Sini Pak. Ini Pak. Ini kan ada ujung rambut nih. Jadi kalau dicukur tuh kan ini ujungnya nih. Oh iya. Nah, Bapak pencet sini. Nah. Bisa Pak. Berarti kamu udah Pak. Udah pas ini. Ini dan cokok, dikocok. Bapak gini. Jangan Pak. Aduh, nah, cukup Pak, udah. Kali gini udah normal. Oh, berarti nomor ya Pak. Masih lagi cepet aja Pak, cepet cepet. Oh, normal ya. Oh, ya, ya, kan gini. Ya. Ya. Tidak, enggak. Turun lagi Pak, turun. Kan ada sini. Batasnya. Oh, sini. Nah, ini Pak. Sini? Ya. Pokoknya Pak, sini. Ya, selesai. Aduh, sakit. Cabut Pak. Oh, ya. Aduh, sakit. Cabut. Sakit, biarin aja. Aduh, Pak, sakit. Nah, cukup, cabut. Bukan dua ini tadi. Kan ada reaksi pasien bapak harus tahu. Iya, oke. Mau mencet. Oke.
bapak jadi aduh masih kan langsung angkat aduh sakit pak sehat ya pak sehat ya pak jadi ini begitu dari sini pak maaf ya kalau dia bilang jangan pak nah giliran sini pak keluar naganya pak ada keluar naga mana sih ini kalau yang ini dari belakang iya sekarang depan dulu kan kita belum tahu maka kan dari sini ya sini pak satu doang pak satu maaf ya nah kalau bunyi harimau maaf sudah bapak berhenti sudah bapak lepas ada harimau ya pak udah gini pak ngobrol dulu ini mau disapi apa gimana pak apa mau disapi dulu karena kalau saya disapi macanya di kembarga satu kalau dia pencet gini kenapa ada pak? Luar naga, luar gula beneran bukan beneran pak jadi karena bapak belum tahu aja luar naga pak spontan dia keluar gitu langsung berhenti rapinya pak karena kalau dilanjutin sakit berarti maka saya bilang pak terapi tadi kalau kita gak tahu kan kita terapi-terapi aja kan pas gini dia langsung luar naga udah berhenti udah lepas ya semua udah ngobrol pak apa belajar dulu karena kalau intuisi juga sakit badannya udah berhenti udah gak keluar ini udah copot udah pak cabutin semua baru ngobrol maksudnya gimana pak sih kita ngobrol pak ini biasa ngobrol pak apa dulu pernah belajar dulu pak kalau pernah pasang boleh cerita nih pak saya gak tahu kalau saya pijat sini keluar harimau kalau dia gak sadar pak tapi orang lain belum lihat saya tanya deh teman-teman bapak sudah bapak tadi keluar harimau masih dia ngomong, ya harimau kan ketahuan pak, kalau dia gak sadar apa menyembunyikan biasanya kan malu kan dia bukan nggak sadar nggak tahu kalau di luar harimau nggak tahu di luar kesadaran bukan karena takut malu atau apa enggak begitu tapi yang lihat adalah tetangga saudara yang lihat tapi pada saat dia keluar harimau bapak diskusi coba cabut-cabutin pak kita ngobrol pak ini mau dilepas kalau dia bilang ini nggak sakit, kan bisa angkal pak. Kalau sampai kita pencet kemudian langsung angkal, nah itu kita mesti kasih tahu. Kalau misalkan bapak bisa, resikonya tahu. Tapi kalau saya suka sih, kalau kita tahan ya pak. Wajar pak dari belakang baru